Aksi perampokan minimarket di kawasan Cipayung, Jakarta Timur terekam CCTV. Dengan pura-pura berbelanja, dua pelaku beraksi menggunakan senjata api dan bensin menggasak uang jutaan rupiah dari mesin kasir. Aksi perampokan dua pelaku ini terjadi di salah satu minimarket di kawasan Jalan Mabes Hankam Cipayung, Jakarta Timur, terekam jelas di kamera CCTV. Sebelum beraksi, dua pelaku terlihat berpura-pura berbelanja. Mengetahui kondisi sepi, satu pelaku langsung menodongkan senjata api ke arah pegawai kasir, sementara pelaku lain diduga menyiramkan bensin ke pegawai lainnya. Dari perampokan ini, satu pelaku terlihat beratribut ojek online menggasak uang jutaan rupiah dari mesin kasir. Ngeliat sekitar udah kosong, Nah dia langsung ngeluarin senjata gitu aja, langsung depan mata saya. Itu yang masuk pertama? Iya. Yang masuk kedua itu tugasnya ngapain? Dia langsung sini, itu kepala toko saya mungkin disiram pas dia mau masuk ke sini. Oh, disiram juga, mau disiram sama juga? Oh. Pas terus dia langsung ke meja kasir? Iya, langsung di obrak-abrik, dia cak-acak semuanya dia, diambil-ambilin gitu. Jam 12 siang tuh ya? Jam 12 siang. Korban telah melaporkan kejadian ini, Polres Jakarta Timur masih menyelidiki kejadian perampokan ini. Dari kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Rio Manik, iNews, melaporkan.